Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah mengawali, wah suasana Ramadan ini memang sangat indah. Masya Allah, yang tadi udah sahur gitu kan, sekarang mendapatkan ilmu. Kembali kita akan belajar, mengkaji kitab Kunuz Sahih Bukhari bersama dengan guru kita, Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suasana memang membuat menjadi lain dokter ya. Betul. Dan, tapi kita tetap untuk membahas kajian kita. Kajian, kita temanya beda nih. Ya. Biasanya kan kita ngurut ya, ngurut untuk kesempatan pagi hari ini kita loncat mengenai Ramadan. Ramadan yang kita pilihkan adalah sikap Rasulullah ketika menghadapi Ramadan. Iya, iya. Rasulullah berperilakunya kayak gimana, sikapnya kayak gimana? Beli petasan atau enggak, ngecat rumah atau enggak. Nah, itu kita akan kupas itu. Apalagi ini kan sekarang di awal-awal ya. Artinya masih banyak panjang, jangan sampai begitu belakangan baru ternyata Rasul dulu begitu tapi taunya di ujung. Iya. Itu ya, sekarang yang kita awali yang kita hindari, di awal. Ya, betul. Masya Allah. Dan sekarang di samping Dr. Lutfi juga bersama saya seorang kiai muda dari pesantren Al-Muhajirin, Ustadz Marfu Muhyiddin Ilyas MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol lagi berbagi ilmu. Ini mentang-mentang puasa kok lemes gini. Oh, semangat dong. Semangat ya. Memang Ustadz tuh selalu tawadu, jadi menampakkan ya bersahaja padahal semangat di dalam yang luar biasa. Iya, di sini juga santri-santri dari Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta pimpinan Dr. K.H. Abun Bunyamin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.